baru lihat kejadiannya nanti. Aksi dua orang komplotan curanmor di Kramat Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara berhasil terekam kamera pengawas. Para pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor sempat memantau lokasi sekitar. Para pelaku yang melihat sepeda motor terparkir di pinggir jalan kemudian menghentikan kendaraannya dan langsung membawa lari motor tersebut. Para pelaku hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk melakukan aksinya. Kondisi motor yang tidak dikunci ganda memudahkan pelaku dalam menjalankan aksinya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.